Ke berita selanjutnya pemirsa, nah informasi ini cocok buat Anda pasangan suami istri. Ada kalanya memang rasa jenuh dan jengkel tadi sampaikan langsung kepada pasangan. Namun ditumpahkan lewat media sosial. Ya, alih-alih menuai prihatin, keluhan mereka justru memancing tawa. Ini dia informasinya. Orang laki taunya goas, goes, goas, goes. Pedia buat dipegangin. Bini mau tahu dah tuh, pegang ora. Kalau mau klonin bini, bukan peda, klonin. Lama-lama buakar tuh peda. Belak aja di peda, buai, apa-apa peda, apa-apa peda. Kali bini mah bedaknya habis dibeliin. Cut. Orang mah bang, ini ajak jalan-jalan. Montong di rumah, habis saban hari. Gawean lagi, dapur. Kasur, sumur, begitu be, maka kebosan apa bang? Kali-kali ajak bang, jalan sana no kayak orang-orang, pantai kemana-kemana. Apa mah kagak saya suruh ngutek be di rumah? Kan puyeng bang, butuh represi bang, bini go. Lilokan mau gawian, biasa benari, ngurusin bocah baik. Kan sakit bang, pala, kagak ngakin pisang di laki. Oh ya gini, kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin. Bibir dimerah-merahin. Ajak kemana kayak ini kita ya bang? Ya Allah, begini amat ya saban hari. Tiap hari megangin penggorengan, megangin panci, belum ngurusin anak. Ya Allah bang, ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah bang. Kalpa ya juga udah girang banget ini. Eta bang, gimana sih ini ya, uplek baik di rumah, ya Allah. Daneng mengeluh baik kerjaannya, napas ada, nyawa ada, masih aja ngedumel. Kalau kata ke mall mah tinggal pergi sono, kaki sehat, mata sehat, sendal punya. Berangkat baik neng, gak usah nungguin abang. Lapan terakhir kali kita ke mall neng bikin malu abang. Segala ke mall lah pakai lepas sendal. Helah neng, neng. Helah neng. Awu amat dah.